Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Surat Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini perintah dari Allah, mengatakan kepada umatnya yang harus menjadi keyakinan kita. Dan sekali lagi Pak, keyakinan ini terlarang untuk berpisah dari hati kita, walau taruhannya kematian anak kita. Saya beri contoh, tuh kamu kalau ingin anakmu sembuh dari penyakit, letakkan air di tempat yang terlarang, yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar anakmu sembuh. Maka kita katakan, "La. Walaupun anak saya mati sekarang, akidah saya tidak akan pernah berubah bahwa kebaikan hanya di tangan Allah." Berani? Berani berkeyakinan seperti itu? Walau taruhannya orang tua kita, walau taruhannya nyawa kita, berani? Karena sebagian Pak, kalau orang dalam keadaan lapang, "Iya Ustaz, saya yakin kebaikan dari Allah." Tapi kalau sudah dalam keadaan sempit, ya, istri sakit misalkan, berobat sana belum sembuh, berobat sini belum sembuh, berobat situ belum sembuh, akhirnya ada yang menawarkan, "Tuh tabarruk aja, dengan cara-cara yang tabarruk yang keliru." Nanti akan saya jelaskan. Maka akhirnya dia, "Oh ya udah, pokoknya asal istri saya sembuh." Nah, ini berarti belum mantap akidahnya. Ya. Tapi ada lagi, Pak, para suami yang kadang-kadang berdoa, istrinya sakit, berobat sini enggak sembuh, berobat sana enggak sembuh, berobat situ enggak sembuh. Dia berdoa kepada Ya Allah. Dia pura-pura saja berbicara kepada istrinya, "Istriku sabar ya, ini ujian dari Allah." Tapi dalam hatinya, "Ya Allah, cepat ya Allah, cabutnya." Tuh ada tetangga masih sisa, saya ingin menikahinya. Ini tidak boleh.